buang ke mana ya? Dalam kebun. Dalam kebun mana? Welcome back to my channel guys. Untuk hari ni, bersama dengan saya Azek Kun. Hari ni ayah aku dia buat projek untuk clearkan pokok-pokok yang ada. Jadi aku sebenarnya bangun lambat. Ngantuk kan. Jadi aku lambat lah sikit. Matahari pun dah panas. Jadi ayah aku panjat bumbung sekarang ni. Nampak tak? Memanjat bumbung untuk memudahkan lagi proses mengambil rambutan. Nak potong-potong dahan semua ni kan. Jadi tu lah. Sekarang aku punya job ni ya. Job dia taklah susah tapi macam malas kat lah. Tapi terpaksa lah. Apa ni? Nak kena ambil semua hasil-hasil potongan dahan ni. Okay. Nampak tu. Dia gunakan galah dengan pemotong yang macam tu lah, guna tali. Okay. Tu ada budak tu sibuk. Okay, rambutan ni tinggal lagi sikit je. Sana ada lagi. Sana lagi, nampak tak kuning-kuning tu? Ayuh. Jadi jom kita pergi cari alat untuk tarik rambutan. Okay, jadi aku dah dapat lah alat yang aku main hari tu. Tapi ni aku rasa macam pendek je. Kau ada lagi besar? Pendek. Ya, ada lain ke ya? Yang ni asal macam pendek. Ada lain panjang lagi? Ini pendek? Oh, dah geledekan kot. Dekat dalam geledekan lah? Geledekan mana? Kecil? Besar? Salah geng, yang ni tak boleh, yang ni pendek. Mau senang nak tarik, jauh. Bukan tarik rambutan. Tarik dahan-dahan, rantai-rantai pokok, bunga. Okay, yes. Okay. Ni dia panjang sikit. Aku tak ingat lah hari tu. Aku rasa dia punya pemegang hari tu sempat panjang sikit hari tu lah. Okay, boleh kau layan ni. Nak buang ke mana ya? Dalam kebun. Dalam kebun mana? Dalam kebun mana? Dekat buah rambutan masuk. Ni kalau naik geledekan kan senang? Batu tu lah. Batu lah. Okay. Penat gak jalan-jalan. Rupanya kat sini aku cari. Kau tak cakap pelik? Member aku dah bersama Buddha. Aduh, tak pasal siut. Kecil tu benda ni. Siut tu. Tak, aku dah pergi sana. Aku dah masuk sini. Aku dah pergi sana. Aku tanya bapak aku kat mana. Rupanya dekat sini. Hai. Abang bodoh kan dia bodoh. Sekejap. Kau ikut aku asal tak datang. Dah. Pak. Ngapa ya? Sekejap. Jalan kerja ke? Kerja. Tak sampai. Jangan kat situ. Duduk kat bawah ya. Ayah work. Hasil ke? Hasil ayah. Hasil ayah kat bumbung. Tangan kau terkena kan? Sekarang tengok ni pokok bunga kertas. Dia punya dahan kan? Tajam-tajam. Nak tengok tak? Okay. Nampak tak? Dia punya dahan tajam. Saya letak fokus. Okay. Kan? Tajam kan? Ini kalau kena mendapat banyak lah. Ni yang kat batang-batang yang besar ni pun sama juga, ada duri, ada duri. Yang kecil-kecil pun ada. Ni pokok bunga kertas. Okay, pokok bunga kertas.
Kita nak kelakan tempat ni. Alright. Jom. Tara. Banyak kan? Banyak. Ini masuk ni round kedua lah. Sakit weh. Kena tangan. Tajam juga ada punya duri pokok bunga kertas ni. Bahaya. Jadi kita dah buang kat sini. Kita seorang pun dah clear. Sini pun peluh buat kerja. Ada rambutan. Sedap. Peluh kan? Okay lah. Okay. Daripada atas turun ke bawah. Okay, hasilnya. Okay lah, lapang. Ini pun semua dah kena cantas. Ha, ini hasil rambutan yang berjaya diberkas. Okay. Ni ha, yang sebelah sana tak sempat lagi nak petik. Nampak lah banyak tu. Nampak kan ada banyak. Itu tak sempat. Okay, ni semua dah lapang kan. Nampak lapang sih. Okay, ni pun ha, tinggal ni. Ada lagi surround. Ha, jadi buat kerja yang bermanfaat kat rumah. Apa ya? Aduh, sakit-sakit. Aduh. Sumpah lah sakit. Ni. Yang ni memang. Yang ni memang tak boleh kalau kena. Ni, setiap ni. Sakit oh. Bayu main dalam pokok ni. Bunga kertas ni. Nampak tak? Sakit oh. Sakit oh. Jadi sekejap lagi tak nak buang kat sana balik. Jadi ini hasil hari ni. Beberapa kereta sorong jugalah buang kat sini. Jadi untuk hari ni itulah aku punya konten, iaitu kemaskan dahan-dahan pokok yang dah dipotong. Pokok bunga kertas punya dahan, rambutan. Dapatlah rambutan juga kan. Ada yang sedap. Ada 2-3 pokok tadi. Tapi aku rasa 2 pokok. Sedap tu ada pokok yang sebelah, yang sebelah sana. Bukan yang tengah sana. Yang sedap. Jadi mana yang dah tengok video aku, jangan lupa subscribe. Lepas tu like. Lepas tu komen lah. Nanti apa-apa kita jumpa lagi untuk next video. Okay, assalamualaikum. Ciao.